betapa indah dan megahnya negeri ini. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, berkualitas tinggi. Mengelolanya menjadi produk olahan demi kejayaan bangsa dan negara adalah tugas dan tanggung jawab mulia. PT Antam Persero Tbk adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Mulai beroperasi sejak tahun 1968, Antam melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran dari ferronikel, emas, perak, bauksit alumina, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Wilayah pertambangan yang luas dengan cadangan sumber daya tambang berkualitas tinggi membuat Antam memiliki posisi yang solid dalam industri pertambangan dunia. Antam memiliki visi menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Sementara misi Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Antam memiliki tujuan pada peningkatan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui kepentingan output produksi pada komoditas inti yang bersifat olahan dalam komoditas nikel, emas, dan bauksit. Selain itu, Antam juga berfokus pada penurunan biaya seiring usaha yang bertumbuh guna menciptakan keuntungan berkelanjutan. Antam juga tumbuh melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Proyek strategis Antam saat ini meliputi proyek Chemical Grade Alumina atau CGA Tayan. Proyek perluasan pabrik ferronikel Pomala atau P3FP. Proyek ferronikel Halmahera Timur. Selain itu, proyek-proyek pengembangan lain diantaranya proyek Anode Slime, proyek Smelter Grade Alumina atau SGA Mempawah, proyek nikel pig iron dan stainless steel, serta proyek nikel mix hydroxide. Sebagai korporasi berbasis sumber daya alam, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Operasional penambangan di seluruh unit bisnis Antam dijalankan sesuai praktik penambangan yang baik dan sejalan peraturan yang berlaku, baik sejak perencanaan maupun setelah selesai kegiatan penambangan. Antam juga secara aktif melakukan program pengembangan masyarakat atau community development sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Semua aktivitas pengembangan masyarakat ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam jangka panjang, di antaranya melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan program dan sarana, serta prasarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Selain aspek CSR, Antam juga menerapkan praktik penambangan yang baik atau Good Mining Practice di semua unit dan unit bisnis pertambangan melalui implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 secara konsisten serta berkesinambungan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, implementasi dan program K3 didukung oleh Unit Teknis Kesehatan Kerja dan Unit Teknis Keselamatan Kerja. Kerja keras dan semangat pantang menyerah, pada akhirnya akan mengantar Antam menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas pada akhirnya akan membawa Antam menjadi korporasi global berbasis sumber daya alam dan mineral processing. Salam Antam! Best!